Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe menerima penghargaan Pena Emas dalam acara puncak Hari Pers Nasional. Penghargaan Pena Emas diserahkan langsung Ketua PWI Pusat Henry C.H. Bangun kepada Gubernur Oli, disaksikan juga oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ketua PWI Pusat berterima kasih kepada Gubernur Sulut Oli Dondo Kambe yang sudah banyak berbuat untuk seluruh insan pers baik di pusat maupun daerah. Oli sendiri menginisiasi pembangunan kembali kantor PWI Sulawesi Utara yang sebelumnya pernah terbakar. Baik, berikutnya adalah penghargaan medali emas kemerdekaan pers. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi, yang diwakilkan kepada Wakil Menteri Luar Negeri, Bapak Pahala Mansuri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.